Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Nak tahu resipi apa kali ni? Jom kita layak intro dulu. Okay guys, untuk kali ni Mira nak kongsi resepi kerabu ikan. So kalau lepas ni hampa sesat kat tengah laut pun, yang pasti kena ada bahan ya. Okay, first kali kita kena sediakan cili kering, kemudian bawang merah, garam dan bahan secukup rasa serta serai yang diiris halus dan ditumbuk. Selepas kita tumbuk, kita sediakan gula santan ataupun kelapa parut, kelapa yang dah dilumatkan. Kemudian kita tumbukkan kelapa tersebut bersama dengan cili kering atau bahan yang kita dah tumbuk awal tadi. Okey, tumbuk sehingga lumat ataupun sehingga biji cili itu betul-betul lumat. Kemudian setelah bahan ataupun ramuan kita dah siap, celurkan ikan ataupun isi ikan mentah bersama dengan air suam ataupun air panas menjadi seperti ini. Kemudian kalau tak nak rebus dengan air pun tak apa, just basuh dengan cuka ataupun dengan air limau. Untuk buat kerabu, first kali kita perahkan air limau nipis sebab kita nak ambil jus dia saja. Boleh kalau untuk 1 kilo ikan boleh guna untuk 2 biji limau. Okey, selepas perah airnya, air jus limau tu, masukkan ramuan yang ditumbuk tadi tu. Kemudian kita asingkan ke tepi, masukkan isi ikan yang telah dicelur bersama air panas ataupun yang telah digaulkan bersama dengan air cuka. Gaulkan sehingga rata dan jangan lupa masukkan bahan secukup rasa. Jika rasa kurang garam, boleh tambah garam. Jika rasa kurang masam, boleh tambah lagi cuka ataupun air limau nipis. Okay, setelah siap digaul dan sebati, bolehlah hidangkan kerabu isi ikan mentah. Okay, selamat berbuka.